طعم الدنيا تغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي. Kedatangan Sekretaris Daerah Muaro Jambi Muhammad Fadil Arif di Masjid Al-Muhajirin Desa Tanjung Harapan selain disambut oleh masyarakat, Pejabat Desa dan Tokoh Masyarakat Sungai Bahar. Kedatangan Sekda Fadil Arif ke Desa Tanjung Harapan merupakan kegiatan Safari Ramadan yang secara rutin dilakukan setiap tahunnya dan akan terus dipertahankan untuk meningkatkan silaturahmi. Dalam kata sambutannya, Sekda Fadil Arif mengimbau serta mengajak masyarakat melupakan segala bentuk perbedaan pandangan politik pada pemilu serentak lalu. Saat ini waktunya kembali menjaga kekompakan dan menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dengan terus menjalin silaturahmi antar sesama warga, terlebih sebagai anak bangsa dan warga negara yang baik. Usai acara, Sekda menyerahkan bantuan dan santunan untuk Masjid Al-Muhajirin dan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Kemudian beberapa waktu lalu kita ketemu dengan Kapolda Jambi, Bapak Irjen Pol Muklis AS, ada pesan beliau terkait keamanan selama Ramadan dan Idul Fitri ini. Yang pertama, bahwa kejahatan itu akan terjadi. Datu Trakas, Jambi TV.